Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini, saya akan membuat cemilan kekinian menggunakan bahan dasar pisang. Tampilannya yang cantik dengan rasanya yang enak menjadikan cemilan ini juga sangat pas sebagai bahan jualan. Nah, apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama sekali siapkan 5-6 buah pisang kepok yang sudah cukup matang. Dan pisang yang saya pakai kali ini sudah saya simpan cukup lama di dalam kulkas sehingga kulitnya menjadi agak hitam. Setelah itu siapkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan secukupnya air. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Konsistensi adonannya seperti ini, tidak kental dan sedikit encer. Setelah itu masukkan pisang ke dalam adonan tepung dan balur seluruh bagian pisang dengan adonan tepung. Selanjutnya goreng pisang sampai cukup matang. Nah, ini pisangnya sudah cukup matang, selanjutnya akan saya angkat dan saya tiriskan. Setelah pisang cukup dingin, belah pisang menjadi 2 namun tidak putus. Kemudian, siapkan plastik gula seperti ini dan potong bagian bawah dan salah satu sisinya. Letakkan pisang di atas plastik, tutup, kemudian sedikit ditekan-tekan agar pisang menjadi penyet, menggunakan rolling pin atau juga dapat menggunakan botol yang diisi air seperti ini. Setelah itu beri topping keju atau meses coklat, sesuaikan saja dengan selera. Tambahkan sedikit kental manis putih, kemudian kita gulung. Sedikit tekan dan rapatkan di bagian ujung-ujungnya agar tidak terlepas. Lakukan sampai semuanya selesai. Letakkan pisang yang telah digulung ke dalam paper cup seperti ini. Kemudian beri glaze untuk donat di bagian atasnya. Kali ini saya menggunakan glaze rasa tiramisu dan coklat. Bunda dapat menggunakan rasa lain, sesuaikan saja dengan selera. Nah, ini dia. Cemilan dari pisangnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Rasanya juga sangat enak, perpaduan antara pisang, keju, dan tiramisu. Bila untuk dijual, pisang ini dapat dikemas menggunakan plastik mica yang kecil. Nah, selamat mencoba ya. Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry.